Bagaimana hukum dari Paitren? Baru-baru ini Paitren mendapat label halal dari MUI. Kalau sudah MUI mengeluarkan, selesailah. MUI ada komisi fatwa, komisi fatwa mengeluarkan, pakailah fatwa MUI. Apa batal solat kita ketika dalam solat itu kita menelan air liur? Tak batal. Kalau sampai tak boleh menelan air liur, pasti siapkan kotak satu. Tuh. Bagaimana kehidupan ulama besar dahulu dengan keluarganya, Pak Ustaz? Imam Malik bin Anas memakai jubah kebesaran dengan wibawanya, memakai sorban, duduk menyampaikan hadis. Anak laki-lakinya, muridnya, anak perempuannya dibalik tirai, karena perempuan tak boleh menyatu. Suruhnya murid membaca hadis. Ya. Asal salah murid yang baca itu, anak perempuannya dari dalam membetulkan. Salah tuh kata anak perempuannya. Rupanya anak Malik, anak Imam Malik hafal Muwatta yang perempuan. Yang laki-laki tak hafal. Nah, jadi memang membesarkan anak laki-laki ini agak susah sikit. Jadi anak-anak ulama itu luar biasa. Begitulah mereka. Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi, anak Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mantan pimpinan Majma' Buhus, lembaga riset. Apa kata Syekh Sami? Aku tak pernah menengok ayahku tidur dengan emak, sampai-sampai aku bingung, kok bisa kami lahir? Saking kan ulama itu luar biasa untuk umat ini. Lalu kemudian Syekh Mustafa Al-Marari ketika menulis tafsir Al-Marari, 10 tahun dia mengaku tidurnya cuma 4 jam aja sehari semalam. 4 jam, 4 jam, 4 jam mengajar di Sudan, menulis tafsirnya jadi, muridnya ada, anaknya ada, hidupnya ada, mati. 4 jam. Mohon maaf Pak dokter yang sudah ceramah harus 8 jam. Buktinya dia hidup juga. Nah, ini tentang bahkan hidupnya berkah. Jadi tidur ini sebenarnya bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Tidur yang paling berkualitas habis isya. Coba lu tidur, habis itu bangun, insyaallah segar. Apa perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran lafaznya dari Allah, tak boleh dirubah lafaznya. Sedangkan hadis Qudsi, lafaznya itu bisa diriwayatkan bil makna. Idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingat dia dalam diriku. Itu kalau dibaca dalam solat, al-muta'abbad bitilawatih, ayat Quran dibaca dalam solat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Selesai Al-Fatihah baca ayat, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hadis Qudsi tak bisa. Al-maghdubi alaihim waladhdallin amin. Idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Oh, itu sosek ustaz kok. Tak bisa dibaca hadis Qudsi menggantikan. Itu makna al-muta'abbad bitilawati. Hadis Qudsi di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbihi atau qala Allah azza wa jalla. Hadis Qudsi ada dalam Sahih Bukhari, hadis Qudsi ada dalam Sunan Tirmidzi, hadis Qudsi ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis Qudsi ada dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, hadis Qudsi ada dalam Mustadrak Al-Hakim, hadis Qudsi ada dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir. Payah mencari hadis Qudsi ini, dulu payah. Sekarang disatukan menjadi satu kitab, nama kitabnya Al-Ahadis Al-Qudsiyah, 400 hadis. Download gratis di internet. Al-Ahadis Al-Qudsiyah PDF, enter. Langsung dapat download. Udah saya download tak dapat-dapat Pak Ustaz. Paket habis. Hadis Nabawi juga wahyu secara makna, sementara lafalnya berasal dari Rasulullah. Lantas mengapa kita tidak menyebutnya hadis Qudsi juga? Dhamir dalam hadis Qudsi dinisbatkan kepada Allah. Inni haramtu zulma ala nafsi. Itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ. Aku di situ Allah. Di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbihi qala Allahu azza wa jalla. Itu salah satu indikasi tentang hadis Qudsi. Quran, hadis Qudsi, hadis Nabawi. Cara membedakan hadis Qudsi hadis Nabawi, di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbihi qala Allahu azza wa jalla, dhamirnya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Baitul Izzah? Stasiun transmisi. Lauhil Mahfuz. Ini Baitul Izzah, ini Nabi Muhammad.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunlah Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Stasiun transmisi. Serentak sekali turun. Anzalna dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah yang turunnya acak kadut kacau balau. Adapun yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Fatihah. Susunannya macam Quran yang ada di tangan kita sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tapi begitu dari transmisi Baitul Izzah ke Nabi, yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah. Yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Makanya Quran itu mukjizat, cara turunnya saja mukjizat. Belum lagi isinya. Cara turunnya saja pun mukjizat. Paham artinya kan? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustaz, bagaimana dapat kekayaan dari uang haram? Tiba-tiba taubat. Dan bagaimana dengan kekayaan yang didapat dari uang haram tadi? Ulang dari nol. Balikkan. Menggeser sempadan tanah orang. Balikkan. Dulu duit orang dipakai. Balikkan. Orangnya sudah mati. Cari ahli warisnya. Ahli warisnya tak ada. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, masalih ammah, masjid, MDA. Bagikan. Ulang dari nol balik. Ini sekarang banyak orang taubat enak aja, ambil tasbih astaghfirullah rabbal baraya. Dah selesai, enak aja. Dari nol, orang Pertamina aja yang sanggup tuh, dari nol ya Pak. Saya punya keponakan perempuan, hampir tiap hari kesurupan. Mohon solusinya Pak Ustadz. Ruqyah pribadi, baca bismillahirrahmanirrahim, al-fatihah sekali, kul huwallah tiga kali, kul falak sekali, kul binas sekali, pangkal al-baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, habis itu wa ilahukum ayat kursi, habis itu ujung al-baqarah lillahi ma fis samawati tujuh. Al-fatihah, kul huwallah, kul falak, kul binas, pangkal al-baqarah, ayat kursi, ujung al-baqarah, habis itu dihembuskan ke muka, disapukan ke muka. Sapu bahasa Melayu, datang orang Jawa diambilnya sapu, diusapkan. Dah itu dibacakan lagi, sambil membacakan tadi dihembuskan ke air, habis itu diminum airnya. Diteliti di Jepang, air yang sudah dibacakan tadi dilihat pakai mikroskop hyper, ternyata molekul-molekul cahaya terang benderang luar biasa. Yang meneliti bukan awak, Suzuki, Yamaha, orang Jepang. Lalu kemudian, tak juga berubah, tak juga hilang, bawalah ke pakar ruqyah. Masjid Al-Falah, rumah sehat bawah Ustaz Saifullah. Pagi sampai sore Ustaz Saifullah. Malam naik ke atas Ustaz Zafrullah. Ada dua di situ. Rumah sakit, ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ingat jin, ingat Zainab. Bawah ada tempat bekam, ada sengatan lebah, ada juga ruqyah di bawah. Ruqyah. Kenapa tak Ustaz Somad aja ruqyah? Ini ada seninya, ada ilmunya masing-masing. Ayat yang dibaca sama. Cuman kadang-kadang kita yang baca, jin itu bukan keluar, ketawa dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Saya tengok Ustaz Zafrullah baca, dia pejam mata santai. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Orang menjerit-jerit. Tapi ada pula orang baca ayat kursi, ketawa jin tu. Masa setan ngusir setan gitu dia. Rupanya yang baca tu seboleh dua boleh sama setan. Bagaimana cara membentengi diri dari kemewahan dunia, padahal ada kalanya kita membutuhkan dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Adalah orang lesu, letoy, lemah, loyo di samping pasar, pakaiannya compang-camping,
Aisyah bertanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, siapa? Man hadha? Siapa ini? Orang di pasar menjawab, huwa azhadun nas, dia orang yang paling zuhud. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Kana Umar ibn al-Khattab azhadun nas. Umar bin Khattab orang yang paling zuhud. Idza takallama asma', kalau bicara suaranya lantang. Wa idza daraba auja', kalau memukul pukulannya keras. Wa idza masya asra', kalau berjalan jalan langkahnya tegap, cepat dan kuat. Jadi zuhud itu bukan bawanya letoy, lesu, mau mati, enggak. Oleh sebab itu pegang dunia ini, pegang kekuasaan. Nik Aziz dari Kelantan, orangnya zuhud. Jabatannya apa? Gubernur Menteri Besar Kelantan. Rumahnya sederhana, hidupnya bersahaja. Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin. Nah, jangan diajarkan kepada anak-anak kita hidup zuhud, tinggal di gua, lalu berlumut-lumut di tepi sungai. Habislah dunianya diambil orang kafir. Nanti saya sebut kafir anti kebinekaan. Saya seorang mahasiswa, gimana cara yang baik untuk mengekspresikan rasa suka saya kepada seseorang akhwat? La ilaha illallah. Kok kuliah aja? Bisa pikirkan akhwat-akhwat, kuliah aja. Kami dulu tak ada cerita akhwat-akhwat. Kami dulu kuliah ya. Kalau tak percaya tanya kawan-kawan yang seangkatan dengan saya di Riau ini, yang seangkatan dengan saya Ustadz Zulfadli LCMA di Kanwil. Tanya, ada kalian waktu kuliah dulu mikir akhwat-akhwat? Tak ada. Kami kuliah-kuliah-kuliah selesai, habis itu kuliah-kuliah-kuliah selesai, balik ke Pekanbaru, banyak orang ngantri datang, tak dihitung-hitung. Lalu buka buku catatan, 7 oleh ada. Saya sudah mengenal seorang akhwat Pak Ustadz, tapi dia mau selesaikan studinya dulu. Kau selesaikan saja kuliahmu nak, selesai itu kau berprestasi, insya Allah Allah akan pertemukan kau dengan orang baik-baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita doakan wala aziban illa zawajta, yang belum menikah supaya berikan mereka jodoh yang baik ya Allah. Paling kuat aminnya mau dekat dulu. Kalau bersentuhan tapak tangan suami istri Pak Ustadz, batal apa tak batal? Mazhab Syafi'i, bersentuhan tak mahram batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Mazhab Hanafi, bernafsu tak bernafsu tak batal. Karena makna aula wastun nisa, kau menyentuh kulit. Makna menyentuh di situ bukan menyentuh kulit, maaf cakap, makna menyentuh di situ jima. Karena Quran itu bahasanya lembut, dia tak sebut kata jima tapi menyentuh. Kalau jima baru batal, kalau tak jima tak batal. Itu Hanafi. Kalau Maliki, bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. Saya ulang balik, Syafi'i bersahwat tak bersahwat batal, Hanafi bersahwat tak batal, Maliki pertengahan, bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. Kau tadi kau sentuh binimu? Iya. Habis itu kenapa kau salat? Aku tak bersahwat nengok dia, nengok biniku tak bersahwat, bini orang aku bersahwat gitu. Ah, ini bahaya.